Assalamualaikum saudaraku semua, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membuat kreasi dari tahu dan bakso. Nah, pasti kalian sudah lihat ya di thumbnail teman-teman. Yuk langsung saja kita ke videonya. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Berikut bahan-bahan yang kita gunakan. Yang pertama, 1 buah kotak tahu berukuran besar, 16 butir bakso, 5 sendok makan tepung terigu, 1 batang daun bawang, 1 buah wortel yang sudah diparut, 1 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 1/2 sendok teh lada bubuk, 1/2 sendok teh penyedap rasa, step berikutnya kita bentuk adonan sesuai selera ya teman-teman. Nah, ini saya pipihkan terlebih dahulu, kemudian kita ambil baksonya lalu kita bentuk menjadi bulat. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Lakukan step ini hingga adonannya habis. Nah, ini dia teman-teman, hasil dari adonannya tadi itu cukup 16 buah dan adonannya juga gede-gede ya teman-teman. Nih, tuh. Nah. Oke, langsung saja kita goreng. Thank you.
Nah, ini udah matang ya teman-teman. Selanjutnya kita angkat dan tiriskan. Lakukan step ini hingga adonannya habis. Tara, ini dia teman-teman. Bola-bola tahu isi baksonya sudah jadi. Nah, ini jadi 16 pieces ya teman-teman. Ukurannya juga besar-besar tuh teman-teman. Ini saya goreng sampai golden brown gitu. Jika tidak mau digoreng semua, bisa dimasukkan ke frozen ya teman-teman. Jadi biar digoreng besok lagi. Nah, langsung saja kita icip-icip. Nih teman-teman, bola-bola tahu isi baksonya bentuknya bulat ya teman-teman. Langsung saja kita coba. Enak banget teman-teman loh. Baksonya ini matang ya teman-teman, karena digorengnya dengan api kecil, jadi pasti matang baksonya, tidak perlu digoreng dulu. Ini asinnya pas banget teman-teman, gurihnya juga pas. Nah, dalamnya ini ada isi baksonya bulat gitu, jadi kenyang banget. Kita cobain lagi teman-teman. Enak banget. Ini resepnya juga gampang. Cara membuatnya juga nggak terlalu lama ya teman-teman. Ini jadi wajib dicoba. Oke teman-teman, sekian dulu video hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menemani saya masak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.